Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Family, jumpa kembali dengan kami Abi Family. Kali ini Dapi in action. Ya. Nah, insyaallah hari ini kami akan gimana ya bahasanya ya. Nah, jadi kali ini adalah momentum di mana Dapi in action, kegiatan kami sekeluarga di rumah bunda atau tantenya Dapi. Yo, check it out. Nah, kali ini Dapi sedang dia coba suaranya sedang mengaji. Dapi ini masuk ke tahun atau bulan 15 bulan berjalan. Pada saat ini upload ini Dapi sedang usianya 15. Jadi keanehan tingkah lakunya yang sangat menggemaskan kita bisa lihat di sini. Bacaannya pun luar biasa, mulai baca Iqra. Suaranya yang baru bisa mengatakan I, A, I, U, E, O, O. Huruf konsonan vokalnya saja, huruf vokalnya saja bisa disebutnya. Jadi siksakan terus ya guys, teman-teman, family. Kita lihat sama-sama ya kami. Semoga terus bisa berkarya, bisa mengedukasi channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat, subscribe itu gratis bro. Insyaallah semoga menjadi inspirasi, edukasi bagi teman-teman khususnya yang ada di luar sana. Oke bro, kita saksikan sama-sama ya, kita tujuannya Dapi in action. Salat, tinggal salat. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan di situ salat. Balik, balik. Gimana sujudnya? Ada sana, ada sana. Ada sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba. Buat lagi nak sholat. Baik teman-teman Nabi pemilih, jadi bagaimana kita menanamkan sejak dini maksudnya dari anak-anak kita tentang bagaimana mengenal terus mempraktikkan sholat, terus mengerjakan hal-hal yang baik. Insyaallah anak-anak kita akan meniru juga. Nah, seperti halnya Dapi, ini nggak pernah diajar. Contohnya ketika Dapi itu sedang dengar azan, pasti Dapi juga mengikuti azan. Mungkin anak-anak juga di rumah ya ikut azan. Dan ketika Dapi mau sholat tanpa diajar, dia sudah bisa gerakan sholat. Tuh, nah, kayak gini di Dapi sholat nih. Ja. Nah. Kelucuannya di sini, alhamdulillah, semoga Dapi terus belajar sholat dan insyaallah nantinya akan mohon doanya semoga kami sekeluarga khususnya Dapi menjadi anak yang sholat. Ya sudah pandai melipat sajadah, menggulung sajadah, membuka sajadah sudah pandai. Jadi salah satunya juga teman-teman Nabi Family berbagi saran dan nasihat, kiranya di rumah juga bisa diterapkan insya Allah sebagaimana kami juga selalu menerapkan sama keluarga, yaitu
selalu sholat berjamaah. Ajarkan terus anak kita, istri kita, ajak dia sholat berjamaah, karena sebagaimana kita umat muslim, umat Islam sudah tahu fadilah dan keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Jadi sedini mungkin kita ajarkan bagaimana untuk sholat selalu berjamaah. Habis itu ada mengaji dan lain-lain. Insya Allah akan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di lain kesempatan.